السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات وسع كل شيء رحمة وعلما ضاعف بفضله الحسنات ورفع لأصحابها الدرجات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا يعجزه شيء في الأرض والسماوات. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أيده الله بنصر بالمعجزات. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه السابقين إلى الخيرات. أما بعد, الحمد لله kita bertemu kembali di majelis kita rutinan hari Rabu pertama, Rabu pertama di setiap bulan Masehi, yang biasanya kita membahas tentang fikih taharah atau salat. Pada kali ini sebagai pembukaan, dan memang itu yang di request oleh panitia, kita akan membicarakan tentang masalah muhasabah, ya, tazkiyatun nufus dengan tema muhasabah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa. Adapun orang yang takut akan keagungan kebesaran Rabb-nya, wa nahal nafsa 'anil hawa, dan menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya surga adalah tempat kembali orang seperti itu. Jadi surga itu akan dihuni oleh orang-orang yang memang ketika hidup di dunia ini takut kepada Allah dan bisa mengendalikan hawa nafsunya. Dan itu sulit sekali, terlebih untuk zaman sekarang, atau lebih spesifik lagi untuk teman-teman yang ngantor, sulit. Begitu juga untuk pedagang, tidak mudah untuk menahan hawa nafsu. Jangan dikira hawa nafsu itu berkaitan dengan lawan jenis saja, berkaitan dengan dengan harta pun bisa. Ya, jadi hawa nafsu itu luas sekali keinginannya. Dan hawa nafsu sifatnya nisbi, relatif. Dia tidak 100% buruk keberadaannya, karena bagaimanapun kita memerlukannya. Tapi juga tidak 100% benar, bahkan lebih sering buruknya untuk hawa nafsu itu. Dan di sini kan poinnya muhasabah. Kita menghitung. Yang dihitung ya tentu bukan kebaikan kita, melainkan keburukan kita yang selama ini mengikuti hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan tataplah, ya, dan hendaklah jiwa kita itu menatap, melihat, nazar. Ma qaddamat lighad. Apa yang telah dia lakukan untuk keesokan hari. Jadi seorang beriman, mukmin itu seorang yang sangat futuristik dan diperintahkan oleh Allah untuk seperti itu dengan dalil wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat. Lihat untuk keesokan hari. Dan keesokan di sini bukan maknanya sekadar esok hari 24 jam atau esok di masa depan mungkin 10 tahun lagi, bukan sekadar itu. Melainkan bahkan para ulama ahli tafsir, mereka lebih condong menafsirkan esok hari yang dimaksud adalah hari perhitungan amal, yaitu yaumul hisab, yaumul muhasabah, hari ketika semua orang bermuhasabah. Tapi muhasabah ketika itu bagi orang yang beruntung dan dia dapat pahala banyak, maka dia beruntung. Tapi bagi orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang tidak beramal saleh,
maka dihisap itu amalannya dan ternyata isinya pelanggaran. Maka sebelum terlambat, hisaplah, yaitu hitunglah kesalahan kita selagi masih di dunia. Ya. Kemudian ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ada sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari perhitungan amal, hari muhasabah nanti, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari itu, falyaqul khaira, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik saja, aw liyasmut, atau diam. Kalau enggak bisa ngomong baik, kalau enggak bisa ngomong berfaedah, diam. Karena perkataan itu ada dua macam, imma berfaedah atau tidak ada faedahnya. Dan perkataan tidak ada faedahnya juga ada dua macam, imma perkataan mudah, mubah, boleh, atau perkataan yang haram, berdosa. Ya. Dan muslim itu hendaknya yang keluar dari lisannya itu perkataan baik saja. Ya. Ternyata memanage lidah itu ada kaitannya dengan iman. Mengatur gerakan lidah dan menyuarakan isi hati itu kaitannya erat beriman kepada Allah, tauhid, dan berkaitan erat dengan keesokan hari, suatu saat nanti di hari kiamat, iman kepadanya. Mau mengucapkan satu kalimat saja itu dia berpikir, dan mikirnya bukan sekadar jaga perasaan orang saja, bukan, tapi mikirnya sampai jauh nanti, ribuan tahun, entah berapa juta tahun lagi, nanti akan dihisab di hari akhir. Masya Allah, muslim kayak gitu ya. Kemudian hal seperti ini, berbicara baik atau diam, tidak mungkin bisa dioperasikan dan diimplementasikan kecuali dengan muhasabah, memikirkan kesalahan diri, menghitung keburukan diri. Dan terutama sekali kalau bab ini itu perempuan, terutama sekali ya, bukan karena memang pengen menyinggung sengaja, tapi memang bab ini tidak sedikit dari perempuan, bahkan hampir mayoritas perempuan itu gagal dalam masalah ini. Karena banyak dari mereka terjelembab dalam lembah ghibah. Bahkan yang paling parah namimah, adu domba. Laki-laki itu cenderung lebih pendiam. Kalau ada laki-laki cerewet, jangan-jangan ini lebih parah lagi. Udah tabiatnya itu kalem, tapi disetting cerewet supaya dapat banyak dosa. Nggak bisa kayak gitu. Pun kalau cerewet, cerewetlah dalam hal yang bermanfaat. Ya. Maka dalam bab ini, bagi yang mungkin punya kelebihan, kelebihan mulut maksudnya, maksudnya banyak omong, hendaklah sering-sering muhasabah. Orang yang, kalau bahasa orang jalan kitanya, banyak cincong, ya kan? Kalau ada teman antum yang cerewet, ya, mau muhasabah, nanya ke antum, "Mas, saya pengen muhasabah nih, kira-kira kekurangan saya apa?" Antum bilang, "Antum kurang ajar aja," gitu. Kalau udah disebut kurang ajar, itu biasanya karena tingkah, kalimat. Dia nanya lagi, "Ya udah, itu kekurangan saya. Kalau gitu kelebihan saya apa, Mas?"
jawab kelebihan mulut. Nah itu, jadi kurang doang isinya. Orang kalau kelebihan bicara, orang lain pun malas dengerin. Kalau orang kebanyakan bicara yang tidak bermanfaat, ya, bahkan orang yang juga suka bicara tidak bermanfaat pun nggak suka sama dia. Iya. Dan bisa jadi orang yang suka bicara, apa yang membicarakan orang lain, itu merusak hati orang lain dan merusak sosial. Makanya disuruh diam, bicara baik atau diam kalau memang betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Dalam sebuah hadis yang dinilai hasan oleh para ulama, dari Shaddad bin Aus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Apa itu al-kayyis? Orang yang punya modal banyak, orang yang punya tabungan banyak tuh kayak gimana? Nah, antum jangan nabung duit doang. Ya. Duit itu ditabung hatta antum sampai ratusan juta, bahkan sampai lebih dari 1 miliar. Nanti antum mati, ya juga duit itu enggak dibawa. Tapi kok amal ditabung, mati tetap dibawa nanti. Orang yang pandai, orang yang punya tabungan banyak, bermodal banyak, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang beramal demi hal setelah kematian. Yaitu ketika dia melakukan sesuatu, dia berpikir, ini amalan ada gunanya enggak buat akhirat saya? Ada enggak gunanya? Coba perhatikan. Amati. Kira-kira ada gunanya enggak buat akhirat saya? Oh, ternyata enggak ada. Berarti belum punya untung banyak tuh, belum bermodal banyak. Wal ajiz, orang yang ajiz, ajiz itu orang yang disable, orang yang tidak mampu, tak punya bekal, enggak bisa apa-apa. Siapa dia? Man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang ajiz, orang yang nanti bakal payah, enggak bisa, enggak punya apa-apa dia. Enggak punya modal, enggak punya bekal. Itu orang yang memperturutkan dirinya kepada hawa nafsunya. Jadi banyak mengikuti atau mengekor kepada hawa nafsu semata, wa tamanna 'ala Allah, tapi dia berangan-angan dapat yang terbaik dari Allah. Begitu. Wah, saya pokoknya yang akhwat misalnya. Dari tadi akhwat terus yang kena nih ya. Yang akhwat misalnya. Pokoknya insya Allah aku tuh pengennya punya suami yang soleh. Ya. Pengen subuhnya. Ya, akhwat tanya aja. Tanya antum, tanya pada para akhwat. Ukhti antum, antum lagi. Aku ukhti anti pengen gak punya suami soleh. Gak ada yang jawab. Gak mau soleh. Yang bejat aja lah. Itu gak ada. Ya. Tapi ternyata gak memperbaiki diri. Pengen punya suami soleh tapi suka nyolek-nyolek ikhwan misalnya. Ya. Atau ngetek. Ya. Atau suka mention kalau bikin status. Nah. Begitu juga dengan ikhwan yang masih belum nikah misalnya. Ditanya, akhi antum kriteria istri antum, calon istri antum gimana akhi? Insyaallah solehah. Soleha, cantik, tajir, hafizah. Soleha, cantik, kaya, hafal Quran. Ya, kalau antum ketemu ikhwan kayak gitu, antum kasih spion, ngaca. Ya, walaupun bisa juga dapat, ya insya Allah dapat. Tapi coba ngaca dulu. Lihat antum sendiri baca Quran ya? Ya, taunya cuma skor bola doang. Kemudian muka dibenahin enggak selama ini gitu. Juga masalah akhlak dan sebagainya. Banyak orang kalau misalnya dia itu kadar amalnya rendah tapi harapannya tinggi, enggak benar.
Orang yang betul-betul, jadi ada namanya tamanni dan roja. Roja itu harapan, tamanni itu angan-angan. Apa bedanya? Bedanya itu direalisasi. Orang kalau punya harapan, asa yang benar, itu dia akan berusaha untuk merealisasikan terwujudnya apa yang diharapkan. Berusaha. Iya. Pengen kaya, ya kerja, cari duit. Tapi kalau angan-angan, itu dia cuma berandai-andai dan nggak bergerak. Nggak ada realisasi, nggak ada implementasi, nggak ada perubahan. Ya insya Allah lah, insya Allah sih insya Allah. Tapi kapan insya Allahnya nih? Nggak jadi-jadi. Pas ternyata rugi, kemudian mintanya bilang sama, ya Allah kenapa engkau tidak adil? Masya Allah. Ya? Nah sekarang kalau kita punya pasangan, dan itu kemungkinan terbesar cerminan seberapa takwa kita. Kalau ternyata istri kita itu, misal, ya namanya perempuan, standarnya cerewet memang. Tapi ini cerewetnya di atas standar. Ya Allah, capek banget. Capek. Masalah kecil digede-gedein. Masalah gede, minta cerai. Oh, repot itu. Repot. Ya. Di situ, sebelum menyalahkan istri, coba ngaca. Bisa jadi kesulitan ini disebabkan ketidaktakwaan kita. Gitu. Jadi kejadian-kejadian itu, kerap kali kejadian sekitar kita yang happening di sekitar kita, itu kerap kali adalah cerminan dari seberapa takwanya kita. Makanya sebagian salaf itu, mereka mengatakan, ada yang mengatakan, aku pernah bermaksiat, dan aku rasakan efek maksiatku itu di ontakku dan di istriku atau anak-anakku. Ngerti maksudnya? Bisa jadi kesulitan yang terjadi kita, kalau sekarang kendaraan mobil, motor, ya, motornya rantainya putus di tengah jalan pas lagi ngebut-ngebutnya kan repot tuh, ya. Atau kemudian macetnya parah depan sana, macet banget, masya Allah, ya, mampang ya. Apalagi pas lagi dibangun jalan yang ke bawah itu, masya Allah macet banget. Environment, lingkungan, kendaraan, istri, pasangan, anak. Kalau punya anak bandel banget misalnya, istri juga repot banget diurus. Sebentar, sebelum mungkin mereka salah, tapi bisa jadi dan sangat besar kemungkinan disebabkan juga dosa yang ada pada diri kita. Jadi dosa itu bikin ribet. Dosa itu ada konsekuensinya. Ya. Makanya kita diperintahkan oleh para salaf untuk bermuhasabah. Kata Umar bin Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah kesalahan diri kalian sekarang sebelum nanti kalian yang dihitung kesalahannya di hari akhir. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu. Dan mizankan, neracakan berapa berat kesalahan kita sebelum nanti amalan kita dineracakan di hari akhir nanti. Ya. Itu diperintahkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian di antara salaf kita Maymun bin Mihran mengatakan, al-muttaqi ashaddu muhasabatan li nafsihi min asy-syariq asy-syahih li syarikihi. Orang yang bertakwa itu lebih ketat lagi perhitungannya untuk dirinya, lebih ketat dibandingkan seorang syarik menghitung bagian untuk dirinya dan bagian untuk syarik lainnya. Ada dalam fiqih muamalah musyarakah, perserikatan, persekutuan, biasanya dalam urusan dagang. Ya. Saya dapat sekian, bagian saya sekian, bagian situ sekian. Dalam satu wadah atau koridor dagang. Itu kan ketat perhitungannya. Kalau kita mau untung, supaya enggak curang tuh tetangga kita.
saya bagiannya ini 50%, situ 50% ya. Jangan sampai ada tilep-tilepan. Harus pendataan pembukuannya jelas. Ketat. Ya, ketat. Dan seorang yang bertakwa dalam menghitung kekurangan dirinya harus lebih ketat daripada itu. Harus lebih ketat daripada itu. Ya. Ketika antum mau mencari untung, misal antum ini investor, menginvest sekian ratus juta pada seorang pengelola dagangan, ya, dikelola uang antum. Antum 500 juta misalnya invest. Antum kepengen untung, tapi nggak boleh dari awal syaratnya harus flat, harus ada untung, nggak boleh. Tapi antum boleh ketat mempertanyakan benar apa enggak nih perhitungannya kepada pengelola supaya nggak curang. Nah, orang yang bertakwa dalam menghitung kekurangan dirinya itu harus ketat. Sampai dia tahu betul-betul seberapa kekurangan dirinya. Makanya kata Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, "Idza arada Allahu bi'abdin khaira, bassarahu bi'uyubi nafsihi." Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan pada diri seorang hamba, maka Allah akan memperlihatkan dia aib-aib dirinya. Sekarang siapa yang diantara kita PD? Ini malah tidur. Mas, pak, jangan bobo. Udah baca bismillahirrahmanirrahim Allahumma amutu ahya belum? Ayo. Mas, jangan bobo nanti husnul khotimah gimana? Ayo. Kata Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, "Idza arada Allahu bi'abdin khaira, bassarahu bi'uyubi nafsihi." Jika Allah menginginkan kebaikan pada diri antum, ya, anda bilang antum, anda juga sebenarnya, cuman antum aja lah, ya, supaya lebih ngerasa lagi. Ya. Jika Allah menginginkan kebaikan pada diri antum, wahai hamba Allah, maka Allah akan memperlihatkan kepada antum aib-aib antum sendiri. Ya, kekurangan antum di mana? Contoh kekurangannya, saya kalau misalnya majelis ilmu saya khusyuk banget tidur, nah, misalnya. Jangan pak, tolong dibantu ya temannya. Jangan paling depan pak, nggak enak lah. Agak munduran dikit. Terlalu transparan pak. Atau saya kalau misalnya ya satu lift sama pegawai putri, wah saya pikirannya macam-macam. Ah itu kekurangan, bukan kelebihan. Itu kelebihan saya. Enggak, itu bukan kelebihan. Apa kekurangan lainnya? Saya kalau misalnya bengong, saya kadang melihat yang gaib-gaib, nah itu kekurangan. Ya. Atau kalau misalnya saya kalau udah dengar gosip, itu saya ketagihan dengernya, itu kekurangan. Ya. Tahu kekurangan. Di kalau kita scanning, ya, kekurangan kita dan virus pada diri kita banyak sekali. Tapi kan sebaliknya, kadang-kadang justru kata para ulama, mayoritas manusia itu jahil akan kekurangan dirinya. Sampai-sampai dia lebih bisa melihat belek di mata temannya dan tidak bisa melihat gumpalan belek di matanya sendiri. Saking apa? Lebih ngerti kekurangan orang dibandingkan kekurangan dirinya. Gitu. Kenapa kok bisa gitu? Karena tidak muhasabah. Ya. Dan karena kembali orang di zaman modern ini, coba deh. Sekarang aplikasi TikTok, ya kan? Lagi apa namanya? Apa viral. Sebenarnya bukan aplikasinya, ya aplikasinya cuma yang viral, tapi yang mencuat ini oknum yang qadarullahumma syafa'ala, kok bisa ada orang seperti itu, gitu kan? Nah, kemudian kita tahu detail dari apa yang postingan-postingan itu loh, yang apa menuhankan, yang mau jual ginjal, mau ngapain emaknya dan seterusnya. Yang itu sebenarnya belum tentu benar itu. Bisa aja bikinan orang itu. Nah, viral. Kita tahu itu kan. Itu aib bukan aib orang. Ya. Kemudian aplikasinya diblokir, ya, tahu itu. Kemudian nanti viral lagi. Pokoknya yang viral rata-rata tuh sekarang yang viral apa? Aib. Kalau diperhatikan loh. Ya.
di media sosial rata-rata netizen itu yang dibicarakan rata-rata apa? Aib. Ya. Ketika acara-acara gosip di televisi mungkin udah enggak seglamor dulu penyebarannya, maka sekarang lewat internet. Sehingga orang-orang lebih paham, lebih tahu aib orang-orang yang bahkan jauh yang enggak ada urusan sama dia, tapi urusan diri sendiri. Ya. Coba tanya tadi subuh sholat berjamaah enggak? Ya. Ya, gitu. Yang sholat subuh berjamaah pun tadi sempat enggak sholat 2 rakaat sebelum subuh? Coba lihat. Jangan sampai hal itu kita aja enggak pernah muhasabah, tapi kita mengomentari politik orang. Mengomentari partai orang, mengomentari berita ini dan seterusnya. Kapan muhasabahnya kok kayak gitu ceritanya? Ya kan? Belum di grup-grup WhatsApp kemudian, ya, membicarakan tentang ini, tentang wah Masya Allah. Mungkin di antara kita enggak ikutan komentar, tapi rajin ngebaca. Ah, ini sama aja. Ya, rajin baca, selesai baca, habis pulang kerja murojaah lagi. Ya. Gitu. Coba kita kan disuruh muhasabah. Ya, disuruh muhasabah. Makanya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Innal mu'min, sungguhnya orang-orang yang beriman, antum semua beriman. Ya, ana juga semua kita beriman, alhamdulillah. Beriman kepada Allah dan hari akhir dan semoga Allah tambah terus keimanan kita. Orang yang beriman yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alaih." Orang beriman itu melihat dosa-dosanya seolah-olah dosanya itu ada di gunung yang kemungkinan ditakutkan ini itu dosa gumpalannya bakal apa? Menimpa dia. Itu. Coba lihat sekarang hati kita tenang enggak? Tenang apa nih? Tenang banyak dosa. Nah, ini repot ini. Ya, kalau tenang karena tinggi imannya alhamdulillah. Ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang-orang beriman dan tenang hatinya dengan zikir kepada Allah. Nah, ini tenang tapi tenang, merasa tenang tapi zikir enggak. Nah, ini repot. Berarti aman merasa aman. Merasa aman dari azab Allah. Jadi orang mukmin itu apa? Dia waspada. Takut. Dosa memang dosanya sebenarnya kecil, tapi karena dia bukan melihat ke dosa kecil itu. Dia melihat kepada siapa dia bermaksiat, kepada Allah. Maka dia anggap dosanya besar. Dosa kecil dianggap besar. Takut gara-gara dosa kecil itu akhirnya nanti seperti gumpalan batu besar di gunung atau bukit yang akan menimpa dia. Khawatir, selalu khawatir. Coba kalau antum lihat berikutnya. Wa innal fajir. Sesungguhnya orang yang fajir. Orang yang fajir itu orang yang rajin maksiat. Ya. Ahli maksiat. Semoga Allah jaga kita. Yara dhunubahu. Melihat dosa-dosanya. Kadzubabin. Ibarat lalat. Ngelihat dosa tuh kayak lalat tara ala anfihi yang terbang di sekitar apa? Anf itu hidung. Di sini kan? Ah. Hakadha atarahu bikafihi. Kemudian dia tinggal gini doang dengan apaan sih? Kita. Kalau selama ini kita banyak dosa tapi habis gampang lah. Apaan sih? Enggak usah pikirin itulah, hidup hanya sekali, gitu. Betul hidupnya sekali, besok mati. Neraka abis itu gimana? Betul hidup hanya sekali, justru karena hidup hanya sekali itu. Maka jangan dijadikan ajang atau kesempatan untuk sia-sia. Kalau kita bisa hidup 2 kali, 3 kali, baru mungkin asik lah sekarang maksiat aja terus. Tapi kan hidup hanya sekali. Ya. Kalau kita lihat, teman-teman sekalian ya. Orang yang bertakwa betul-betul itu banyak yang tunduk pandangannya, berpikir dia, ya, ya nggak tahu sih pikirannya apa. Cuman insya Allah yang dipikirin ya tentang dosa, pahala gitu. Kok mikirin bayar kontrakan belum ya itu repot, itu beda lah. Di sini mikirnya apa? Mikirnya
Astagfirullah, banyak dosa, tadi baru maksiat. Kepikiran. Bukan kepikiran, tadi baru maksiat, gampang nanti lagi dah. Enggak, bukan itu, tapi gimana nanti di akhirat ditanya sama Allah. Ah gitu. Sampai nunduk kepala. Kalau sholat, khusyuk, Masya Allah. Ya. Kadang-kadang tuh kita kalau betul-betul khusyuk dan memaknai sholat dan arti dari lafal-lafal yang kita baca, itu ruku kita kayaknya pengen lama aja. Sujud kayaknya pengen lama aja sujud. Kalau bisa gak bangun-bangun dah, gitu kan. Mati maksudnya. Pengen gak antum mati dalam keadaan sujud? Tapi ya, mati dalam keadaan sujud, dalam keadaan ikhlas juga. Jangan minta sama Allah sebut sujud, ya Allah matikin saya biar orang-orang pada, wah pada geger, biar viral di YouTube, ya Allah. Jangan. Kalau dikabulin repot itu. Dikabulin orang semua ngira husnul khatimah, Allah tahu dia su'ul khatimah. Repot. Pengen diviralin, ya Allah biarin dah saya mati dalam keadaan sujud. Ya. Sujudnya di rel kereta, ya sama aja. Ya. Nah, sujud, mati dalam keadaan sujud, Masya Allah. Sujud pengennya lama aja. Ya kalau kalau bisa alhamdulillah, wafat dalam keadaan sujud alhamdulillah, kalau enggak pun ya alhamdulillah. Tapi kalau kita lihat bedanya orang yang betul-betul soleh memikirkan tentang akhirat dengan sebaliknya, coba antum lihat preman. Preman itu kan pre, kan? Dari bahasa Jawa itu preman itu. Iya, coba yang Jawa, teman-teman yang Jawa Tengah, Jawa Timur, ha? Pre itu apa? Hari pre. Libur. Preman ya orang liburan. Jadi kalau antum liburan, antum preman, bukan gitu maksudnya. Preman di sini itu free man, ya. Bukan pee man ya, free man. Ya kan? Orang bebas, bodoh amat. Saya mau ngapain ke? Iya. Makanya rata-rata preman tuh jalannya belagu. Ada tato ya, dibuka dikit baju biar kelihatan tatonya. Gitu. Ya. Ada tato di leher, preman. Terserah saya mau ngapain. Ya, gitu. Ya kan? Dia enggak ngelihat bahwasanya tatonya itu mengandung laknat. Karena dalam hadis yang sahih, Allah Ta'ala melaknat wasim wal wasimah. Laki-laki bertato dan perempuan bertato, kecuali yang taubat. Ya, kecuali yang udah taubat. Taubat sih taubat. Ya. Taubat, saya udah taubat dari premanisme. Ya. Soalnya takut nanti diciduk Satpol PP gak enak, ya kan. Udah saya taubat. Tapi masih ada tatonya di tangan, di sini nih. Di sini masih ada tatonya. Ya. Saya taubat, saya gak mau lagi pokoknya tatoan. Saya udah taubat dari preman, saya udah taubat dari tatoan. Kalau pakai hem, dilipat sini biar kelihatan ada tato. Ini taubat apa kira-kira? Bukan taubat ini, masih bangga dengan kemaksiatannya. Masih merasa dosanya itu masih kecil. Ya. Jadi orang yang fajir, orang yang gak mikirin akhirat, orang yang gak pernah muhasabah, itu hidupnya bebas, keluyuran, nyantai aja, ngakak sama temennya. Ya. Terutama perempuan nih, jaga nih. Ya, di gedung-gedung sini kayak di sana kayak di mana-mana di jalan Jakarta ini. Saya itu kok jalan kalau laki-laki ngakak kok itu ya laki-laki emang kadang-kadang nyebelin juga suaranya. Tapi kalau udah perempuan ngakak di pinggir jalan sampai suara hidungnya keluar gitu, hah? Itu saya enggak tahan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mudah-mudahan dapat hidayah itu orang. Begitu. Di pinggir jalan sambil ngerujak lagi di pinggir jalan, ya, dan itu biasa kan, biasa. Merasa bebas gak? Merasa bebas, merasa itu bukan dosa kan? Padahal kan diperintahkan untuk menundukkan pandangan dan menurunkan suara, ya gak? Nah, coba dipikirkan teman-teman. Memang ini saya tahu medannya ini beda. Antum tidak sedang bekerja di masjid. Antum bekerja di orang-orang yang heterogen, baik dari segi agama maupun tradisi. Tapi seenggaknya kalau memang antum mau bermuhasabah, maka ayolah, semakin membaiklah. Bukan berarti antum mengisolir diri. Saya enggak mau bergaul lah. Dia anaknya di bawah mata kaki, astagfirullahaladzim. Calon neraka ini. Enggak, bukan gitu. Bukan gitu juga. Justru antum-antum lah di sini. Yang kalau dikumpulin cuma sekian persen doang dari total dari gedung ini pegawai dan dari gedung sebelah. Antumlah yang mendakwahi mereka.
Tapi kalau antum keluar semuanya, siapa yang dakwahin? Gak ada. Maka sebenarnya antum tuh ngaji, kalau mau antum muhasabah, ngajinya antum beban antum untuk menyampaikan kepada orang-orang terdekat. Ya. Kalau ada teman putri pegawai perempuan, ya, ketawa, ngakak, gibah di samping antum, jangan ikutan ngerujak, malah ikutan. Kayaknya enak nih, asik nih kayaknya. Mau ngomong apa? Apaan sih? Ya kan? Ikutan. Ngaji tapi begitu juga. Justru antumlah yang menjadi pemimpin mereka. Astagfirullahaladzim. Daripada kayak gitu, mendingan ngomongin apa kayak yang bermanfaat. Kita ngomongin agama yuk, gitu. Kita ngomongin neraka yuk. Nah gitu kan. Gak apapun temanya lah. Ya. Atau minimal antum dakwahi mereka dengan akhlak yang baik. Seperti misalnya, contoh. Kadang-kadang ya, orang di otaknya gak ada isi, tapi jenggotnya lebat. Itu disebut ustad. Faham maksudnya? Di sebagian kantor, ya, ini tadi hiperbola ya, maksudnya gak ngerti apa-apa, cuman mau mengamalkan sunnah jenggot saja. Rekan-rekan gak punya jenggot, cuman dia doang yang jenggotan. Disebut Pak Jenggot akhirnya. Tapi diperustadkan di kantor itu, atau minimal lantai itu, ya. Itu berkah dari sunnah Nabi SAW. Akhlak itu masuk akhlak, memelihara jenggot, ya. Ya kan? Yang stigmanya orang teroris, tapi ternyata kinerja bagus. Bingung bosnya, katanya teroris, tapi kok amanah banget ya, ya kan? Akhirnya mikir kan? Akhirnya dengan akhlak antum, walaupun mungkin ilmu belum seberapa, tapi diamalkan. Akhirnya membuat orang mikir, masya Allah, luar biasa nih. Ternyata saya salah sangka. Dia bagus ternyata, walaupun penampilannya agak beda. Mulai tertarik ikut pengajian. Begitu kan? Kalau misalnya teman-teman sini, masya Allah, kalau saya nggak tahu apa dilarang apa diperbolehkan, coba ikuti sunnah Nabi. Biarkan jenggot. Biarin aja. Yang laki-laki, yang perempuan gak usah. Ya, biarkan jenggot. Ya. Yang perempuan ada cara lain lah, tapi bukan jenggot. Hijab yang bagus, jilbab yang bagus. Ya. Orang mulai melihat, wah ustad ini masya Allah. Apalagi antum datang pas mau kerja sebelum pakai kostum, pakai baju koko datang. Masya Allah, ustad ini ustad, masya Allah. Kalau mau sholat berjamaah pakai baju koko, ya. Nawarin diri jadi imam. Ya. Pas baca Al-Fatihah, orang pada istighfar semua, masya Allah. Coba kayak gitu tuh, ya. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi selagi kita sering muhasabah, kita juga pengen menjadi orang yang lebih bermanfaat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Khairun nasi anfa'uhum linnas." Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada manusia. Dan diantara manfaat dakwah, dan diantara dakwah, dakwah dengan menampilkan penampilan sunnah Nabi SAW dan akhlak mulia. Ya begitu ya, ikhwas sekalian. Sampai jam berapa ini Pak Mas Agus? Hah? Baik, lanjut aja. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang tabi'u tabi'in, pernah berkata, "Ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati." Liannaha tataqallabu alayya. Tidak ada hal yang lebih sulit aku obati melainkan niatanku sendiri. Ya. Tidak ada hal yang lebih sulit untuk aku obati melainkan niatanku sendiri. Kenapa? Karena niatan itu bisa bolak-balik. Ya. Mau ke kajian. Ikhwan mau ke kajian. Wah, kajian di ini apa namanya auditorium ya, lantai 3. Datang ikhlas, udah tulus tuh, wah masya Allah, udah tulus benar-benar pengen tahu, kajian muhasabah nih, saya benar-benar pengen taubat selama ini. Datang kajian, keluar dari lift, ternyata ada akhwat idaman. Ah udah langsung, wah udah dia nih, waduh mantep nih, kalau bisa saya mikir langsung, udah mulai berubah tuh niatnya. Begitulah niat. Udah mulai berubah, tadi gak ada pikiran kesana, tapi ketika melihat ini akhwat yang saya telah sama ini incer nih. Ya, wah ada dia deh. Kira-kira gimana ya? Ah,
paling depan aja lah duduknya lah. Enggak bukan bukan antum mas, bukan bukan. Paling depan aja lah, biar nanti paling rajin gitu kan dikira. Kalau paling depan enggak kelihatan banyak pala-pala di situ. Paling belakang aja lah. Nah, gitu kan. Repot dia apa kira? Repot di masalah seperti itu. Itulah niatan. Niatan berubah, orientasi berubah, udah buyar tentang Allah, udah buyar. Makanya Sufyan Ats-Tsauri bilang obat yang paling penyakit yang paling sulit diobati itu niatanku sendiri. Dan seseorang enggak bisa mengatakan ini kecuali kalau dia sering introspeksi. Karena mungkin kita ini masalah niat, bodoh amat lah. Tapi kalau kita dalemin niat itu, kita deteksi ternyata tidak sedikit kekurangan-kekurangan niat. Tidak sedikit adanya riya, sum'ah, kesyirikan, pengen dipuji. Ya, nah ini berbahaya. Ya. Kadang-kadang kalau saya ketemu sama teman-teman lama, saya alhamdulillah udah punya jenggot. Sebenarnya semua rata-rata laki-laki punya jenggot. Cuman sebagian ya masih malu-malu ya. Nah, ketemu teman-teman lama itu saya melihat pas pertama ketemu beberapa dari mereka tuh ngelihat saya langsung ngelus-ngelus mulusnya dagu sendiri gitu. Artinya apa? Kepengen punya jenggot. Tapi itu seperti impian yang tak kesampaian. Nah, pertanyaannya, kalau kita punya jenggot, apa niatan kita? Saya punya jenggot supaya saya ditakuti oleh striker. Nah, itulah back-back sekarang banyak kayak gitu. Makanya pemain sepak bola sekarang banyak yang pakai jenggot. Maksudnya melihara jenggot. Iya enggak? Beda sama pemain, coba antum lihat Italia 2002. Enggak ada pakai jenggot, enggak ada. Kecuali satu gelandang yang gelandangan itu, ya kan? Yang kasar mainnya. Satu orang doang, itu supaya apa? Supaya dikenal serem. Apakah berpahala? Enggak berpahala. Ya kan? Ikon sepak bola zaman masa kini, jenggotan enggak? Antum enggak tahu ya? Enggak gaul antum berarti. Anda lebih tahu bahan. Ya kan? Yang paling katanya paling jago. Yang calon dapat balon dor gitu kan. Jenggotan enggak? Jenggotan. Yang tadinya kinclong mulus pun mulai jenggotan pas di Piala Dunia. Ya kan? Masa antum enggak tahu? Masa anda lebih tahu sih gimana? Antum kan official katanya, Anda yang informal aja tahu. Kenapa jenggotan? Gaya supaya back-back pada ketakutan melihat jenggotnya, ya kan? Jenggotan, kumis sampai segini tebal banget. Tapi Islam kenapa jenggotan? Karena kata Nabi, wa'ful liha, biarkan jenggot itu, bukan karena apa-apa. Bukan karena kok saya kok jenggotan keren, gitu kan? Pas lihat cermin, ternyata keren nih pakai jenggotan, udah jenggotan aja lah, gitu kan? Ini dapat pahala nggak? Nggak dapat pahala. Gitu. Berarti niatan itu penting. Niatan itu penting. Kalau niatannya salah, ya salah orientasi, salah tujuan, ya pahalanya beda, enggak dapat pahala bahkan. Ya. Oke, perhatikan teman-teman sekalian, terutama sekarang dengan tagline atau label hijrah. Hijrah itu untuk apa? Hijrah kan taubat ya? Saya hijrah sekarang, udah berubah, lihat pakaian saya, kata akhwat. Sekarang jilbab saya lebar, ya. Kemudian sekarang saya jaga pandangan, kalau lewat di jalan saya nunduk, gak kayak dulu. Apakah cuman itu? Ya. Ikhwan juga, ya. Sekarang saya suka ikut kajian, kita bisikin, antum kenapa sekarang kok rajin ikut kajian? Ustaz jangan ngomong-ngomong Ustaz, ana udah lama nih jomblo nih, pengen cari istri yang solehah. Gitu kan? Ada yang kayak gitu? Ada. Ya, tapi pelakunya bukan di sini, insyaallah ya.
Ya kalau yang ngerasa tunjuk tangan gak apa-apa. Akhirnya setelah menikah dengan perempuan kajian, ada perempuan kajian, akhwat kan pengajian maksudnya, sama aja lah. Setelah itu gak pernah kelihatan pengajian lagi. Yang kesian siapa? Akhwatnya. Akhwatnya ternyata lumayan banyak hafalan Qur'annya, solehah. Suaminya melihara jenggot. Pas udah selesai nikah, baru kelihatan beringasnya beberapa bulan kemudian. Ngaji udah gak pernah, kerja males, dan seterusnya. Udah hijrah tuh? Belum hijrah. Kenapa? Karena hijrah niatnya tuh gak bener. Cuman buat nyari pasangan doang, abis itu udah selesai. Dan memang terjadi. Waktu saya masih di Salatiga sana ada seseorang. Bapak-bapak. Ya. Ya ketika itu om-om lah ya. Usia 35 sampai 40 atau 40 ya. Tapi wajahnya seperti 50 ketika itu. Itu jomblo beliau. Nyari pasangan. Tapi maunya solehah. Soleh dalam artian ya punya hafalan ya, dan seterusnya. Keliling pesantren, keliling nyarinya pesantren. Di pesantren, yuk berakhlak masya Allah. Dapat akhirnya satu orang santriwati atau lulusan santriwati. Hafal 30 juz. Siap nikah insya Allah. Akhirnya nikah. Baru tak lama kemudian keluarlah tabiat aslinya bapak-bapak itu. Ternyata suka main judi. Minum khamer, rajin, ya. Pulang tengah malam dengan bau khamer dan seterusnya. Dan juga keras pada istrinya sampai istrinya tuh kalau dimarahin pernah sampai ditonjok sampai putus giginya berapa biji. Kayak gitu. Berarti selama ini kok ke pesantren-pesantren ngapain? Memperlihatkan kesolehan. Untuk apa? Dapetin dunia. Dan ketika dunia sudah dapat, udah hilang kesolehan itu dan kembali ke tabiat aslinya. Oleh karena itu hijrah taubat ini, nah kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin, kata beliau rahimahullah, lit taubati muhasabatan, ada dua muhasabah untuk satu taubat. Pertama, muhasabah qabla taubah. Dan yang kedua, muhasabah ba'da taubah. Ini hati-hati, perhatikan. Taubat itu di antara dua muhasabah. Dua introspeksi. Yang pertama, muhasabah sebelum taubat. Yang mana kalau muhasabah sebelum taubat, kalau muhasabah benar pasti dia taubat. Orang kalau muhasabahnya benar dia bakal taubat. Cepat atau lambat bakal taubat. Tapi kalau muhasabahnya enggak benar, nanggung, ya susah taubatnya. Pas di kajian nangis. Keluar kajian ngakak lagi. Nanggung muhasabahnya. Tapi sebelum taubat tuh rata-rata muhasabah yang benar dulu sampai sadar muhasabah, sadar taubat. Nah sekarang taubat membutuhkan muhasabah juga, yaitu muhasabah setelah taubat. Kalau orang udah hijrah, udah taubat, enggak mau muhasabah, kering hijrahnya, balik lagi ke masa dulu. Karena taubat setelah muhasabah itu membutuhkan, taubat setelah muhasabah membutuhkan introspeksi diri lagi supaya bisa konsisten taubatnya. Makanya kata ada yang hijrah, masya Allah orang terkenal hijrah, ya hijrah. Abis hijrah bukannya muhasabah, malah kemudian ya masih aja mempertahankan tradisi lamanya. Akhirnya apa? Hijrahnya palsu, kembali lagi ke masa lalunya. Begitu juga dengan kita. Kalau kita merasa udah taubat, harus dilengkapi dengan muhasabah berikutnya. Karena kalau tidak,
balik lagi ke masa jahiliyahnya. Nah begitu teman-teman sekalian, ya, karena muhasabah ini bab yang sangat luas, tapi saya pikir untuk materi muhasabah cukup saja sampai sini insyaallah taala. Ya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada pertanyaan apa enggak? Ya mas, silakan. Mengenai muhasabah. Ya. Yang saya rasakan sih kalau muhasabah itu tergantung dengan lingkungan sama kelompoknya. Ya. Ketika kita mau masuk ke lingkungan yang tidak kondusif, hasil muhasabah atau muhasabah itu kita buyar ya. Itu untuk menyikapi seperti apa? Temuin apa? Untuk menyikapi. Untuk menyikapi lingkungan atau environment seperti itu atau waktu yang kurang tepat. Ya, waktu mah bisa diatur ke waktu. Nah, kalau lingkungan ini yang susah, harus pindah rumah ya kan? Atau pindah kantor. Itu jawabannya. Gitu kan? Simpelnya begitu. Kalau antum bilang, "Ana pengen muhasabah, pengen taubat, tapi ternyata situasi, lingkungan, teman kerja atau lingkungan rumah itu enggak mendukung." Sekarang yang penyakit itu apa? Muhasabahnya atau lingkungannya? Ya lingkungannya, yang harus dihilangkan apa? Ya lingkungannya, usir orang-orang kok gitu. Mungkin? Gak mungkin. Berarti usirlah diri sendiri dari lingkungan seperti itu. Makanya ada yang namanya hijratul makan, yaitu hijrah tempat. Dari suatu tempat yang buruk menuju ke tempat yang lebih baik. Begitu cara menyikapinya mas, mas Fulan. Ya, cara menyikapi lingkungan kalau memang sudah tidak memungkinkan. Dan atau tetapi ada mungkinnya juga kita bisa bertahan untuk istiqomah di tengah-tengah masyarakat yang ya sebegitu buruknya. Pertama ya tentu harus memohon kepada Allah. Kedua, antum niatkan untuk menularkan dakwah kepada orang lain di lingkungan tersebut satu persatu. Contoh Rasulullah SAW itu hidup di lingkungan orang-orang musyrik, ya. Tapi beliau ajak satu persatu orang untuk kembali ke tauhid. Makanya kata Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin, berilah peringatan pada keluargamu yang terdekat. Nah, kalau emang enggak mungkin pindah rumah, pindah tempat kerja, orang-orang terdekat ajari hidayah ini. Itu begini istiqomah. Karena kalau kita sendiri susah. Ya kan? Susah. Dan kita pun kalau dapat ilmu itu jangan dipendam sendiri, kasih tahu orang-orang. Ya. Eh, ini halal loh, ini haram loh, ini makruh loh, ini wajib loh, dan seterusnya. Kasih tahu, minimal kasih tahu. Syukur-syukur kalau ikut, alhamdulillah. Begitu mas, yang bisa ana jawab. Ada lagi ikhwan? Kalau gak ada kita tutup. Ibu-ibu? Hah? Dari siapa? Dari antum, mas Agus? Oh ini pertanyaan antum? Oh iya iya. Kepada orang yang selewet sekejap dalam hidup kita. Iya. Enggak antum ngomel-ngomelnya gimana dulu? Kalau antum ngomelnya kayak omongannya kasino itu haram itu. Ngomelnya gimana dulu? Kan ngomel kan banyak model. Itu enggak menzalimi, enggak menzalimi itu. Justru orang itulah yang harus minta maaf sama antum. Iya. Sekarang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqul la'inain." Udah selesai pertanyaannya? Oh ya udah. Jauhilah oleh kalian dua perbuatan yang dilaknat. Maksudnya orang banyak melaknat. Yang salah satunya adalah membuang tinja di jalanan. Ya kan? Coba kalau misalnya ada orang buang air besar di trotoar. Antum kira-kira bakar
wah cheers gitu kan, atau gimana, wah kurang ajarnya, pilih mana? Pasti antum bilang, wah kurang ajar nih orang. Nah, ini kalimat ini memang kalimat yang buruk ya secara tradisi, kurang ajar nih. Ya. Tahu enggak sih di mana WC? Gitu kan? Kalimat gitu kan? Pakai mata dong kalau jalan, gitu kan? Nah, tuh. Kalimat itu biasanya emosional semata. Itu bukan kezaliman buat orang, bukan. Kecuali kalau antum mengeluarkan statement ngejek, maksudnya statement pengataan nama binatang. Nah, ini baru masalah. Seperti dasar sebut nama binatang apa misalnya, ya ini kutukan seperti ini baru bermasalah, nggak boleh, kita nggak boleh shatem la'an, nggak boleh. Tapi kalau cuma sekedar tadi bisa nyetir nggak sih, nah, kayak gitu gerutu sedikit kecil itu nggak masalah, insyaallah asal didinginkan setelah itu nggak ada masalah. Bagaimana cara minta maafnya? Nggak perlu minta maaf, justru dialah yang harus minta maaf sama antum. Karena dialah yang menyebabkan antum melaknat dia. Dialah yang menyebabkan antum merasa dizalimi. Justru yang bertanya itu adalah orang yang menzalimi orang lain. Gimana cara minta maafnya? Kalau udah enggak pernah ketemu ya udah. Bisa enggak minta maaf? Enggak bisa. Ya udah minta sama Allah, ya Allah. Tolong jadikan dia maafin saya gitu. Tapi kalau misalnya antum ya naik motor samping ya mepetin antum, kemudian antum lihat wah ini pendukung ini nih, wah antum langsung cebong gitu langsung ya kan, misalnya ya ane nggak ada maksud apa-apa lo ngomong gini, nggak, ini yang happening sekarang aja, cebong ya gitu kan. Ini kan namanya menghina orang lain, apalagi kalau dia muslim harus minta maaf. Tapi ternyata belum sempat minta maaf, baru sadar kita astagfirullahaladzim. Dia udah cabut duluan. Nah, gimana cara minta maaf ya? Khalas, sudah gak perlu. Antum minta sama Allah, ya Allah. Berilah hidayah pada dia, antum doain dia. Doain kebaikan maksudnya. Ya, begitu. Wallahu'alam. Begitu, Mas Agus. Ada lagi? Ya, silakan. Ini ibu-ibu udah gak ada yang ini ya? Gak ada pertanyaan ya? Kemudian dia pastinya marah ya. Iya. Kita kena hisabnya ganggu tidurnya dia apa gimana? Jadi kasusnya gini, Mas ini mau bangunin orang tidur karena waktu sholat, terus dia marah. Marahnya nyembuk cebong juga nggak marah? Nggak. Terus dia marah. Apakah kita dapat dosa mengganggu tidurnya atau gimana? Gitu ya. Antum gak berdosa insya Allah selama memang itu untuk sholat fardu, ya untuk sholat fardu antum gak dosa, tapi antum pun gak boleh memaksa dia. Maksudnya antum gak punya otoritas karena teman, bukan bos, bukan siapa. Mas bangun mas, ya terus dia wah lakum dinukum waliyadin gitu kan dia. Ya misalnya apakah antum dapat dosa karena mengganggu tidurnya? Enggak dapat dosa. Selama antum banguninnya dengan adab, tidak dengan kaki. Cebong bangun. Enggak. Kayak gitu kan? Begitu ya. Sama kalau tadi Ustaz kalau niatnya kita berubah ya. Niatnya apa? Berubah. Itu sebelum niat itu kehitung pahala enggak? Sebelum si akhwat tadi misal lewat. Insyaallah. Karena kata Nabi SAW yang maknanya barang siapa yang ada ham keinginan suatu kebaikan maka malaikat disuruh catat satu pahala buat itu. Ya, satu pahala buat itu. Tapi kalau misal berubah niatnya, dia dapat dosa. Dan wajib baginya untuk mengembalikan niat menjadi ikhlas lagi dan dapat pahala lebih. Insyaallah. Begitu ya. Mudah-mudahan tetap dapat pahala insyaallah, pahala pertama. Baik. Mana lagi? Ya, Mas Batu. Masyaallah. Muhasabah untuk negara ini tidak akan terwujud, Pak, kecuali kalau masing-masing muhasabah. Dan masing-masing enggak bisa terwujud semua orang bermuhasabah kecuali kalau ada amar ma'ruf nahi munkar. Ya.
Dan amar ma'ruf nahi munkar tidak bisa terwujud dengan benar kecuali pelaku amar ma'ruf nahi munkarnya sudah muhasabah dulu sebelum melakukan itu. Faham enggak kronologinya di sini? Ada muhasabah kubro misalnya. Gimana cara muhasabah kubro? Pasang lilin gelap-gelap kemudian nangis bareng-bareng. Enggak ada kayak gitu. Enggak benar kayak gitu. Itu bahkan tradisi orang-orang bukan muslim kayak gitu, pasang lilin apa-apa enggak ada. Ya. Yang jadi konsepnya gini. Kronologinya muhasabah kubro satu negeri atau satu daerah tidak akan benar terjadi kecuali kalau tiap-tiapnya betul-betul sadar dan muhasabah. Dan setiap individu tidak mungkin akan muhasabah kecuali kalau memang sudah ada terjadi sebelumnya amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar tidak mungkin bisa terjadi dengan benar, dengan tulus, dengan ikhlas kecuali penggiatnya, penggiat nahi munkarnya itu orang yang telah muhasabah terlebih dahulu. Artinya apa? Artinya kita yang penting pertama kita dulu, ku anfusakum wa ahlikum naro, dan keluarga dulu. Enggak bisa kita langsung ayo satu negeri muhasabah, enggak bakal, bohong itu, enggak bakal. Terserah mau antum programnya apa, tapi kalau antum bilang muhasabah kubro, istighosah kubro dan seterusnya, kalau yang ikut orang-orang yang kayak gitu-gitu itu cuman kepalsuan aja, ketunduk-tunduk, hatinya kemana-mana. Kenapa? Karena di negeri ini belum banyak amar ma'ruf nahi munkar yang tertunaikan. Kenapa begitu? Karena penggiatnya belum banyak yang muhasabah. Yang nahi munkar banyak gak? Ada juga ya alhamdulillah. Tapi tidak semua yang nahi munkar itu sudah muhasabah terlebih dahulu. Jadi memang dari diri masing-masing dulu. Bagaimana caranya supaya orang-orang pada muhasabah? Giatkan ilmu tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ingatkan orang-orang tentang hari akhir. Jadi iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir itu modal bekal supaya muhasabah. Orang kalau enggak ingat Allah, enggak ingat akhirat, itu mau muhasabah kapan? Enggak bakal muhasabah karena dia enggak ingat kok. Ya, jadi modal muhasabah itu ingat Allah dan ingat konsekuensi di hari akhir. Baru dia bisa muhasabah. Adapun orang kalau enggak pernah ingat Allah, zikir jarang, akhirat enggak ngerti, ya boro-boro dia mau ingat tentang muhasabah. Begitu Mas ya, Allah alam. Cukup insyaallah. Cukup ya, cukup sampai sini. Jazakumullah khairul jaza. Insyaallah kita ketemu lagi pada bulan depan. Terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Jika ada kalimat yang mungkin tidak diperkenankan atau menohok atau tidak baik lafalnya atau apa menyinggung sesuatu, mohon dimaafkan karena itu kesalahan pribadi saya dan juga dari syaitan. Adapun kebaikan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.